ada 3 lagi. Iya. Belum, belum tertangkap. Siapa? 21. Tertangkap. Oke, Bang, maju, Bang. Ya, mari, mari, maju. Terus. Sore hari ini saya selaku Kapolda akan menjelaskan terkait dengan keributan ataupun kejadian yang terjadi di Jalan Selambu Desa Amplas yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sebelumnya saya selaku Kapolda menyampaikan apresiasi yang sangat besar dan penghargaan yang sangat tingginya kepada Polrestabes Sumut yang dalam waktu singkat telah mengungkap dan berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan pembunuhan ataupun pengeroyokan secara bersama-sama. Saya jelaskan perkara ini terkait dengan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati. Ada 2 korban, ya. Yang pertama saudara Bungaran Samosir, luka bacok hasil otopsi meninggal dunia, dan saudara Adam Jorgi 17 tahun, penyebab kematiannya dari hasil otopsi korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian dada menembus jantung yang merupakan pembuluh darah pecah. Itulah 2 korban yang diketahui dari otopsi penyebab kematiannya. Dari situ para penyidik dari Polrestabes melakukan olah TKP dan mengambil keterangan dari para saksi. Didapat bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober, para penyerang ini yang tergabung sebagian adalah dari geng motor Nelek bersama beberapa kawannya melakukan kegiatan menyerang. Penyerangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Jalan Selambu, Desa Amplas, Kecamatan Pecut, Saituan, Kabupaten Deserdang. Kita telah berhasil menangkap 11 pelaku, ada FS, ada MWS, ada RMS, ada MTK, dan sebagainya, dan masih ada 3 orang yang masih di BOP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.